Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bang Jul, channel Motovlog Perjalanan dan Acara. Oke teman-teman semua, untuk pagi hari ini Bang Jul akan mereview jalan Tengku Umar ya. Ini Bang Jul berada di jalan Cokro Aminoto. Ini masih suasana lebaran ini ya, terlihat jalan nggak terlalu rame nih ya. Ini lebaran ke-6 ini, volume kendaraan nggak terlalu banyak untuk pagi ini. Jalan Tengku Umar ini bisa masuk dari apa ini, dari jalan Cokorin lah nanti kita masuknya ya. Untuk cuaca enggak terlalu panas ini ya, karena tadi pagi ada hujan gerimis sedikit lah ini ya. Ini sebelah kiri jalan Cipto, sebelah kanan ini kantor satuan lalu lintas ya. Ini volume kendaraan sudah normal kembali ya, di suasana lebaran ke-6. Ini dia jalan Tengku Umar, di sebelah ini Grapari kisarannya, kita belok kiri. Inilah dia jalan Tengku Umar. Ini kiri kanan ruko, ini ada sekolah metode sebelah kiri ya, di jalan Tengku Umar ini ya. Ini antara jalan Tengku Umar simpang Haji Misbah, ini ada pajak pagi nih ya, pasar tradisional ya, jual-jual bahan-bahan makanan ini ya. Terlihat aktivitas masyarakat ini yang berbelanja nih ya. Ini jual cabai tomat ini ya. Inilah kondisi jalannya teman-teman. Ini pajak kisaran ini ya. Samping sebelah kanan itu sekolah di Ponegoro ini. Ini jual-jual bahan makanan ini ya. Inilah aktivitas masyarakat di lebaran ke-6 ini, di jalan Tengku Umar. Ini depan ini jalan Dipo, kita terus lagi ya. Ini di depan jalan Stomo ya. Oke, kita lanjut lagi. Jalan Tengku Umar ini maksudnya tadi dari jalan Cokro, ujungnya jalan Tengku Umar ini jalan Sisingamangaraja ya. Enggak terlalu panjang jalan Tengku Umar ini. Ini kita lewati ini jalan Ahmad Dahlan. Kita lanjut lagi ya, ini jual-jualan di rumah tangga ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia ujung jalannya Tengku Umar ya. Oke ya, sekian dulu teman-teman perjumpaan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.